Arena sukan olahraga Tanah Air menerima perkabaran duka dengan pemergian bekas Ratu Pecut Kebangsaan pada era 60-an, Rajimah Sheikh Ahmad yang meninggal dunia hari ini. Allahyarhamah, 77 tahun, merupakan naib presiden Kesatuan Olahraga Malaysia, KOM, menghembuskan nafas terakhir pada jam 1.30 tengah hari semalam di kediamannya di Taman Permin Jaya, Kuala Terengganu selepas menderita kanser pankreas tahap 4. Antara pencapaian arwah Rajimah adalah menyumbang pingat perak pada Sukan Semenanjung Asia Tenggara ketiga Kuala Lumpur pada 1965 melalui acara kegemarannya 80 meter lari berpagar wanita, selain meraih gangsa acara 4 x 100 meter bersama Dato M. Rajamani, P. Savatri dan Shara Doral pada Sukan Asia Bangkok 1966. Allahyarhamah juga bekerja sebagai seorang guru selama 33 tahun mulai 1965 hingga 1998. Malah arwah aktif dalam pentadbiran sukan apabila dipilih menyandang beberapa jawatan kepimpinan seperti di Persatuan Bola Jaring Negeri Terengganu, Persatuan Olahraga Negeri Terengganu, Persatuan Olahraga Asia dan KOM.